thì tôi nghĩ ông thì nó nè tâm xoa về là hoa đi thì nói cái bà lại cũng là cái bà mu cô chẳng thì nói cái hoa lại cũng là cái bà mu vậy thì nói cái hoa lại cũng là cái bu sao không ăn được là cái về cái đó đấy cũng là cái sinh mệnh cả thứ đó là mulai sih dulu gue bisa, ada bisa sih mau coba apa kiai, jadi enak, jadi itu gitu kan dino. Kadang-kadang situ Muhammad dia, situ enggak. Si Muhammad dia demi anak gue satu dino atau sampai yang lain, akhirnya dihitung-hitung berdua. Kalau ini enggak ada mahasiswa, Pak Ustaz, kalau ini pacaran pada pacar, kalau ini wes, ono, kalau tahu. SMA itu pacaran, mari kuliah ya pacaran, pacaran ala Islami, ala Islami yo pemalas, kalau kita ketakkan yang berhati udah, oh luar biasa. Karena gue sudah waktunya mau nikah, tanya kepada orang tuanya, Bu, saya sudah pacaran dengan anak jenengan itu sudah 8 tahun. Nah ini kalau perwaya ini kau sambil foto-foto makin disudahi. Nah di nomor apa nak lahirmu di terangno lahir kalau di lo ini. Nah, terus dihitung-hitung kalau calon mertua ini calon mertua ini ya percaya di kau di lo di lo di kau. Akhirnya dihitung-hitung wajuh mas gak bisa aja terus no, nah ini sih mau kawin terus ya. Apa dorong kolon aku mau di no. Waduh, nah, saya sudah mencintai 8 tahun ini. Waduh, aja terus no, wis gak bisa mau terus no, Ustaz. Loro kabeh tetangga bingung, mahasiswa itu bingung. Akhirnya apa mahasiswa tanah paling bener toh bu itu bu bener sehingga percaya ayo tak jangan kemarin bangun dijak dan kembali semerdo ini fakta mari kemarin bangun kan kalau kamu lo mbak bener lo mbak lo ini bener aku sama kalian kalian yang putus sampean katanya tanggal harinya ini gini gini oh dihitung cara baik oh iya lah hari sana petron tuh kalau petron ini pada berjumpa ketemu nih oleh, ibu sire, ibu cikne, ada di sana. Sekarang bisa dengkel, jadi sampai lu mati di tujuh mata air yang ada di Indonesia. Ibu baru shock bahwa kalian dari putuku. Ya Allah, dari mata dari masa nanti ibu siap. Demi cinta saya kepada putu, dengan saya siap. Jangankan itu cuma tayang di Indonesia, tapi dunia pun aku lakukan. Oh, lu jadi mahasiswa di luar. Akhirnya bisa menikah itu kita kan ini simbol pakai sanggul tangga. Itu pelecehan namanya. Tolong guru-guru TK hari Kartini anak-anaknya masal dikirim pakai-pakai adat. Itu mana itu? Ajaran mana itu? Gak ada itu. Tapi ini simbol Ustada memerangi orang Belanda. Kenapa? Orang Belanda ingin menghancurkan umat Islam, dibuntak ke kabel rembang, ujeporeno dibuntakkan semua. Dengan ditakut-takuti pakai makanan macam-macam, sehingga kami mendapat kami sudah tidak butuh orang Belanda. Kami sudah punya pegangan yakni Al-Quran sehingga muncul habis gelap terbitlah terang itu Kartini itu Kartini itu simbol Bhinneka mari ngono waya karena apa anak sampe jadi wangi kemau kumpahan mari nanggolong teh sampai jadi wangi berperak kalau pada lelah jembrawan nanggolong karena situ tok Regole 400 sewu demi anak di sewo muncul pakai hamsi kalah atau lain ya mulai karena budaya ya yang terakhir